Ketika berada di sekitar persawahan, kita dapat melihat pemandangan yang indah sekaligus menyejukkan. Bahkan terkadang kita sering memetik hasil panen saat berada di sekitar persawahan. Tapi terkadang, ada saja hal mengejutkan yang kita alami saat berada di persawahan. Seperti kejadian yang satu ini. Beberapa waktu lalu, sebuah kejadian menjadi viral di media sosial. Pasalnya, para petugas mendapat laporan dari warga adanya orang asing di gubuk dekat sawah. Begitu para petugas memeriksa ke lokasi, mereka dibuat kaget. Tak disangka ternyata di gubuk dekat persawahan itu ada seseorang yang mengidap gangguan jiwa. Namun yang lebih bikin kaget para petugas, orang gila tersebut malah sedang melaksanakan sholat di gubuk dekat sawah itu. Perhatikan yang terjadi. Melihat kejadian itu, para petugas yang mendapat laporan dari warga itu dibuat kaget bukan main. Pasalnya, baru kali ini mereka melihat orang gila melaksanakan sholat dengan gerakan yang sama persis layaknya orang sholat pada umumnya. Bahkan para petugas sempat menunggu orang gila itu selesai sholat saat akan dibawa ke kantor dan direhabilitasi. Diduga kejadian ini terjadi di Jawa Tengah. Subhanallah, sungguh luar biasa ya sobat. Orang gila itu memang lupa siapa dirinya, tapi dia tidak lupa siapa Tuhannya. Bagaimana pendapat kalian? Apa teman-teman pernah melihat kejadian seperti ini? Ya Allah. Ya Allah, alangkah uang singgahan waktu sholat. Sewiritan pula. Ya Allah. Ya Allah, kula udro binas apa lho Pak Gut? Kula udro binas saya apa?